gimana breakfastnya? Hmm, masih saya. Enak banget ya di daerah sini. Banyak banget coffee shop, jadi gue tuh bisa kerja sambil di kafe ngopi-ngopi. BTW, Oni. Ini tuh yang project mau kita kepoin, developernya siapa sih? Ini nih, The Smith ini di-develop oleh Trinity Dynamic, member of Trinity Land. Oh, Bung Chandra Oppa. Kepo dan pengen gibahin properti impian kamu? Ikutin terus channel kita, My Dreamy Neighbor. Ini gedung The Smith, Beb. Nah, ini konsepnya itu seperti sandbox yang ada di startup. Lu nonton ga? Nonton dong. Berarti ini ala-ala Han Ji Pyeong Oppa dong. Nah, The Smith ini konsepnya itu mixed-use building. Jadi ada office, ada soho, ada residence, Beb. Wow, bener-bener berasa kayak di sandbox tapi di alam sutra. Yoi. Nah, lu tau yang paling update? Apa tuh? Si Nabi tuh jadi beli unit di sini. Seriusan Nabi beli di sini? Ih, mau dong kepoin unitnya Nabi. Kaja. Ala-ala Han Ji Pyeong. Ini tuh tipe 2 bedroom kreatif dari The Smith. Wow, itu di sini ya, vibes-nya tuh benar-benar millennials banget. Terus konsepnya juga minimalis modern. Ya, betul banget. Nah, ini yang paling gue suka nih. Dapurnya gede banget, Beb. Coba masak dulu. Ya gak sih? Lu lihat deh ini ya, kompornya itu sudah listrik. Wow. Terus ditambah lagi sudah ada cooker hood-nya. Nah, yang paling penting nih, Beb. Mereknya apa? Coba cek. Mereknya coba kita cek. Oh, mereknya Kohler, Beb. Wah, gila. Itu sih mereknya udah keren banget. Bagus ya. Nah, coba. Ini dia nih. Kesukaan aku. Iya, coba cek. Coba kita buka dulu ya. Wow, ini cocok banget sih buat bisa taro sepatu gua dari atas sampai bawah. Ini bisa berapa banyak? Coba hitung. 2 lusin? 3 lusin? 4 lusin sih pas kayaknya. Wah, wow, pas ya. Iya. Nah, Beb, coba yang sebelah sini ini apa nih? Coba aku buka. Gila, ini storage-nya sih gede banget. Tetap ya, storage. Penting ya, banget gak sih punya banyak storage tuh di unit, ya kan? Biar nyimpan, biar rapi. Bener-bener. Bisa nitip tas nih. Taruh sebelum kita abis ini bakal lihat lagi detailnya unit ini ya. Tuh. Nah, kita lanjut ke ruangan sebelah sana. Oke, coba kita kesana. Wah, ini living roomnya, dining roomnya, gede banget, Beb. Betul banget sih. Anyway, di sini ada sofa. Biasanya tuh Han Ji Pyeong kalau istirahat pulang kerja duduk sini dulu, Beb, istirahat. Nah, ini nyaman banget, ya nggak sih? Wow, TV ya gede. Kita bisa nonton drakor di sini. Kesukaan kita. Nah, di sini kita bisa sambil makan, sambil nonton drakor. Oh, cemil-cemil. Coba nonton yang ini nih. By the way, Beb. Ini kan tipe 2 bedroom kreatif. Ranjang hatunya lagi tuh di mana ya? Nah, mau tahu? Ayo, sini, ikutin gue. Oke, diri di sini. Abis ini gue akan surprise kasih ke lo ya. Oke, kita hitung ya. Hana! Wow, ini sofanya bisa dilipat, gila! Seneng kan? Iya, nah, mau buat lo makin senang lagi nih. Masih ada lagi satu surprise. Kita ke daerah sana, yuk. Sebelah sini, oke, ikutin ya, kita hitung lagi ya. Duh! Wah, ini ruangannya gede banget, Beb, jadinya, Beb. Gini kan, di sini tuh gue bisa sambil yoga atau enggak olahraga sambil nonton deh, lihat gerakannya. Wah, iya, ini keren banget.
Abis ini bakal ada satu surprise lagi. Ikutin. Nah, coba di sini ya. Ikutin lagi ya, hitung lagi ya. Oke. Set. Yeay! Ini dia surprise-nya. Jadi bisa jadi ada kasur juga keluar di sini. Ini ranjangnya enak banget, Beb. Betul. Mereknya apa sih? Ini mereknya King Coil dong. Wah, gila. Pantes ya. Jadi sebenarnya apartemen dari homeowner ini speknya itu kualitasnya bagus banget. Betul. Ya kan? Mewah. 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 Gak salah ya, Nabi tuh pilih unit ini. Betul, ini benar-benar multifunction banget ruangannya. Bisa jadi dining room, bisa jadi tempat living room, bisa jadi kamar, bisa buat yoga. Bisa buat olahraga juga, atau mungkin kalau mau kumpul-kumpul sama teman di sini juga bisa. Gila. Oke, kita sekarang kemana lagi nih? Lanjut lagi. Oke, kita lanjut lagi. Oke, Beb, selanjutnya kita lihat yuk kamarnya Han Ji Pyeong Oppa. Nah, di sini ada kasurnya nih. Kalau kamu lihat dari jarak dari kasur menuju ke lemari, ini space-nya tuh cukup luas ya. Gede ya. Gede. Jadi kalau misalnya pagi hari nih, ya kan, Opa mau ganti baju, tinggal buka lemari, ambil baju, pakai baju, jadi deh. Terus kalau misalnya bikin konten juga bisa di sini. Wow. Gitu. Nah, terus ya, lihat deh. Di sini juga pakai AC sentral. Wah, jadi udah nggak ada alat-alat AC di dalam unit. Nggak ada, jadi kelihatan tuh pasti lebih clean, lebih rapi. Terus kalau koridor dan lain-lainnya gimana? Semuanya. Udah sentral satu gedung? Yes. Wah, gila ini sih keren banget, Beb. Iya dong. Tuh, Beb, ada favorit lu di situ. Betul-betul. Coba kita lihat, Wah, cerminnya gede banget. Mejanya juga kayak kemarin lagi nih, luas banget. Terus view-nya, Beb, lu bisa lihat Molly dari sini, bisa dadah-dadah. Oh iya, bener, itu unitnya Molly. Yang kemarin-kemarin kita juga kesana ya. Jadi di sini lokasinya, Beb, The Smith itu seberangan dengan IKEA. Dan dari pintu tolnya Alam Sutra itu cuma 30 detik. Ngegas doang tuh nyampe sebelah kiri gedung The Smith. Gedung tertinggi pertama di Alam Sutra pada saat lu exit tol. Gila gak sih? Jadi kenapa view-nya bagus? Karena dia di lokasi CBD-nya Alam Sutra. Oh, jadi di CBD-nya Alam Sutra. Mau ah jadi tetangganya Han Ji Pyeong. Nabi udah jadi tetangga duluan. Iya, betul. Kalah dia sama Nabi. Ini dia toiletnya. Ah, di sini toiletnya. Wah, gue suka banget nih, Beb, color tone-nya. Kayak black dan juga tetap ada nuansa kayu-kayu coklatnya. Jadi millennials maskulin keren gitu ya. Betul. Beb, by the way, mereknya apa? Mereknya Kohler, kan semuanya pakai Kohler. Ya, berarti bukan hanya area pantry, tapi sanitary juga satu gedung udah pakai Kohler. Betul banget. Ya, keren banget The Smith ini ya. Ya. Jadi sekarang kita mau ke office-nya Nabi ya, Beb? Iya. Oke, jadi kita lewat sini ya. Nah, masuknya dari sini. Lift-nya itu terpisah, Beb. Yang resident sama yang office. Oh, jadi lift-nya ada dua dong? Ada dua. Wow, bagus banget ya konsepnya The Smith. Ya, Beb. Nah, ini tuh adalah area office dari The Smith, Beb, yang bakal si Nabi ngantor di sini. Tuh, AC-nya tuh sentral satu gedung, Beb. Oh iya, benar-benar semuanya AC sentral ya, Beb. Betul, dan itu udah di finishing semua, pintu kaca, plafonnya juga udah ditutup, udah dapat lampunya juga. Iya, wow, nice. Aku juga jadi pengen deh ikutan Nabi kantor di sini. Yoi. Nah itu, Beb, office dari si Nabi. Wow, anyway, Beb, di sini tuh fasilitasnya ada apa aja sih? Wah, banyak banget fasilitasnya. Papa coba gitu. Ada 3 lantai fasilitas. Yang pertama itu area retail. Area retail, lewat sini ya berarti. Betul, ya? Betul, tinggal naik eskalator ke atas, kita bisa ngopi-ngopi cantik, meeting-meeting santai, jadi ada cafe shop di atas, minimarket juga. Terus ada satu lantai fasilitas lagi, yaitu area business lounge. Ada business lounge-nya? Iya, ada meeting room, auditorium, co-working space. Wah, kayaknya ya gue bakal sering kesana deh. Biar ketemu Han Ji Pyeong. Terus-terus
ada apa lagi? Area fasilitas untuk residence. Okay. Swimming pool, hanging garden, sun can sitting, gym, kemudian ada juga area anak-anak untuk main. Wow, paket lengkap banget ya di sini. Jadi komplit banget mixes buildingnya. Betul. Nah, demikian perjalanan kita berdua mengelilingi unit ala-ala Han Ji Pyeong, yaitu di The Smith Alam Sutera. Menurut Cinggu, gimana nih? Boleh dong komen di bawah sini. Dan buat bro and sis yang punya rekomendasi properti apa yang mau kita kepoin, juga boleh komen aja langsung di bawah. Dan kalian juga bisa request, mau kita datengin propertinya naik mobil apa nih? Tesla, Lamborghini, Ferrari, atau anything you want. Mau visit bareng kita juga bisa, tinggal kontak aja nomor telepon kita di bawah ini nih. Yes, dan jangan lupa nih ya Cinggu, follow kita, subscribe, komen, dan juga nyalain loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari kita. Oke, gue Celi, gue Rindang, sampai ketemu di tetangga berikutnya. Annyeong gigiseo. Jadi rupanya ini alasan Nabi memilih The Smith sebagai tempat tinggal dan juga investasi. Tinggal di satu gedung yang sama atau bahkan di satu ruangan yang sama dengan tempat kerja tentunya memudahkan kita dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari efisiensi kos dan juga waktu. Selain itu, lokasinya yang berada di CBD Alam Sutera tentunya merupakan poin utama yang menjadikan The Smith ini sebagai tempat tinggal impian para startup dan juga content creator.